Ini hasil yang sudah dipotong menggunakan cutter rapi ya. Nah, ini cara potong kartu nama atau undangan mini kopi tanpa pemotong kertas. Ya, menggunakan cutter dan penggaris seperti ini. Di bawahnya ada alasnya ya, cutting mat. Cutting mat agar memudahkan kita dan cutternya tidak mudah tumpul kalau pakai cutting mat. Ya, seperti ini. Ini hasil yang sudah dipotong menggunakan cutter rapi ya. Itu ya biasanya kan menggunakan alat potong kertas seperti ini atau potong kertas yang besar seperti ini ya, juga bisa. Ini karena kita sedang mencoba memotong kertas menggunakan cutter ya, di sini dilaminasi ya, ininya kartunya dilaminasi. Ya, seperti itu. Cepat juga ya, kerjanya juga cepat. Hasilnya juga rapi. Oke, seperti itu aja. Terima kasih.